Kami bertungkus lumus bertahun mendirikan ladang impian. Tempat lahirnya bekalan lembu pedaging yang disewakan di kawasan kelapa sawit Ladang Risda Kuala Pilah. Dikelilingi dengan kelapa sawit membuatkan kami terfikir dengan permintaan lembu pedaging yang tinggi dan bahan buangan ladang sawit yang berkualiti, jika dicampur pasti memberi nutrisi tinggi kepada ruminan. Malaysia membelanjakan RM3.9 bilion pada 2018 untuk mengimport jagung biji lin. Jumlah yang dibelanjakan setiap tahun untuk mengimport biji lin jagung ini sebagai sumber utama haiwan formulasi makanan ternakan menunjukkan peningkatan sebanyak 10% setiap tahun. Malaysia kini mengimport hampir kesemuanya keperluan jagung biji lin sehingga 3.71 juta tan. Dengan nilai RM3.9 bilion setahun daripada pasaran antarabangsa dan menyumbang 14% daripada nilai import bahan pertanian, ini menunjukkan pergantungan kepada jagung biji lin sebagai makanan haiwan hampir 100%. Jika keadaan ini berterusan sehingga 10 tahun, ia akan mengancam kelestarian industri ternakan negara mengikut masa. Perkara yang sama boleh meningkatkan kos makanan untuk rakyat Malaysia. Industri lembu pedaging tempatan masih tidak mampu menampung keperluan daging negara. Peningkatan kos makanan di Malaysia dan secara global menimbulkan cabaran kepada keberuntungan industri ternakan. Sumber makanan tradisional seperti biji lin dan kacang soya tertakluk pada harga fluktuasi dan persaingan dengan sektor lain seperti penggunaan mengecil dan biofuel. Ternakan adalah sumber protein yang penting untuk Malaysia dan dunia. Memastikan bekalan produk ternakan yang berpatutan dan stabil adalah penting untuk keselamatan makanan. Sebarang gangguan dalam ketersediaan makanan ternakan boleh menjejaskan pemakanan dan harga makanan secara serius. Kesimpulannya, terdapat keperluan mendesak untuk meningkatkan pemakanan ternakan sebagai penyelesaian makanan alternatif. Sumber modal diperlukan dalam bentuk kewangan dan bukan kewangan bagi menyokong pembangunan projek makanan campuran lengkap ruminan DCFB dari pelepah kelapa sawit dengan efisien dan berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi industri pertanian dan peternakan ruminan dalam negara. Oleh itu, bahan buangan seperti pelepah kelapa sawit, buah kandan kosong dan ampas sawit boleh diolah menjadi makanan alternatif ruminan yang bernutrisi. Teknologi pengolahan yang tepat dapat menghasilkan makanan ternakan yang kaya dengan nutrisi dan mudah dicerna oleh ruminan. Saya memohon geran ini untuk mendapatkan sokongan kewangan dan bukan kewangan bagi membangunkan formulasi makanan alternatif yang memiliki nilai nutrisi tinggi dari pelepah kelapa sawit. Adalah perlu untuk menghasilkan impak yang tinggi melalui nilai tambah baharu dari sisa bahan buangan kelapa sawit serta menyediakan pilihan makanan yang lebih berkhasiat untuk pengeluaran populasi lembu dan ternakan ruminan. Ini juga menyumbangkan kepada pembangunan sosioekonomi masyarakat dan keperluan keterjaminan makanan pada masa hadapan.